Pasukan University Pertahanan Nasional Malaysia. Okay, ini kali pertama saya join untuk kejohanan menembak 10 meter. Perancangan saya untuk ke depan untuk lebih berperingkat, lebih semangat untuk masuk tim national team, dan saya akan lebih training lah untuk meningkatkan saya punya tembak. Okay, untuk game yang akan datang, saya akan banggakan lagi itu UPNM ataupun KPT Masum untuk meraihkan pingat-pingat emas yang seterusnya. Latihan di UPNM, kita seminggu hanya 3 kali saja training, Isnin hingga Rabu, dan mereka ni hanya training 2 minggu saja setiap hari itulah. Jadi bila diorang ni menang, actually it's a miracle juga. Yang menyebabkan diorang menang ni pun adalah sebabkan effort, semangat diorang lah. Especially kalau ikutkan, kita ni bertanding dengan orang yang training hari-hari, especially daripada peringkat negeri yang diorang punya preparation. Of course diorang prepare untuk SUKMA, so actually diorang training hari-hari. Nak compare dengan kita ni, kita hanya training 3 kali saja seminggu. Perancangan masa depan untuk macam Irfan ataupun atletik yang dah habis SUKMA, yang diorang bertanding di bawah KPT Masum. So di event kejohanan-kejohanan kebangsaan, especially diorang main untuk KPT Masum lah. Dan ada juga pertandingan-pertandingan di luar, sekiranya dipilih diorang akan bertanding jugalah di luar, tapi di bawah universiti.